Dari kepolisian kita menurunkan sekitar 6.000 lebih. Kita turunkan, mulai dari titik kumpul, sudah kita lakukan pengamanan, kemudian di jalan-jalan yang menuju ke tempat untuk dilaksanakan unjuk rasa. Jadi kita semua sudah kita siapkan, personel yang nanti mulai dari titik kumpul di jalan dan di lokasi. Untuk lalu lintas sudah kita siapkan anggota-anggota lalu lintas di titik-titik simpul ya, dan mulai dari titik kumpul juga sudah kita siapkan. Nanti kita tinggal menunggu, kita melihat situasionalnya seperti apa. Apakah nanti memang harus dilakukan kontraflow, ataukah nanti pengalian arus atau buka tutup. Itu nanti adalah sudah teknis, itu anggota di lapangan sudah paham di sana.